hidup aku sekarang tanpa Mas Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo BHSI Lovers. Balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya. Dan seperti yang sudah kita saksikan di trailer untuk episode malam nanti Kamis 24 Maret 2022 yang dimana Pajar yang menyelidiki Pak Nopal dengan menyuruh anak buahnya. Dan di mana Dewa pun kembali bisa berjalan ya setelah melihat Nana dan Junior diserang oleh Tony CS. Dan semoga saja ya guys, Pajar akan menemukan bukti jika Pak Nopal adalah ayah kandung Nana yang diceritakan oleh Ibu Diana sebelum Ibu Diana meninggal ya. Sepertinya di episode nanti malam pun akan semakin seru lagi dan semakin membuat kita penasaran ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Sepertinya di episode nanti malam pun, Nek Ratu akan segera tahu jika Ibu Farah lah yang sudah menyuruh Nana untuk meninggalkan Dewa. Setelah melihat keadaan Dewa yang semakin terpuruk, setelah Nana pergi meninggalkan Dewa ya, di mana Nek Ratu pun akan terus mendesak Nana untuk mengatakan alasan Nana yang sebenarnya. Karena di episode sebelumnya Nek Ratu yang meminta Nana untuk pulang ke rumah Buana dan Nek Ratu pun meminta Nana untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan bahkan Nek Ratu pun akan membayar semua hutang-hutang Nana kepada rentenir ya guys. Namun pada saat itu Nek Ratu meminta Nana untuk datang ke rumah Buana. Di situ pun Ibu Farah mendengar semuanya. Dan sudah pasti ya guys, Ibu Farah pun akan menyuruh Tony untuk mencegah Nana agar tidak bisa memenuhi permintaan Nek Ratu. Dan di sisi lain di mana Pajar pun yang belum percaya kepada Pak Nopal dan menganggap Pak Nopal mempunyai rencana jahat kepada Nana, Pasha dan juga Lula. Pajar pun akhirnya menyelidiki Pak Nopal dengan cara menyuruh anak buahnya. Dan di situ anak buah Pajar pun menemukan banyak sekali foto-foto Ibu Diana di rumah Pak Nopal ya. Dan Pajar pun merasa heran dan bertanya-tanya ada hubungan apa Pak Nopal dan Ibu Diana di masa lalu. Semoga saja ya guys, Pajar ingat dengan kata-kata Ibu Diana sebelum Ibu Diana meninggal kepada Pajar jika ayah kandung Nana bukanlah Pak Wawan ya, melainkan orang yang sangat terkenal dan kaya raya. Dan semoga Pajar bisa mencari bukti jika Pak Nopal adalah ayah kandung Nana. Dan di sisi lain di mana saat ini Nana yang akan pergi ke rumah Buana, namun di tengah perjalanan Tony berniat jahat kepada Nana dan juga Junior. Namun secara kebetulan Dewa yang melihat Nana yang pada saat itu sedang diganggu oleh Tony CS. Di situ Dewa yang berusaha akan menolong Nana dan juga Junior dan Dewa pun melawan Tony CS ya guys. Dan tanpa disadari saat Dewa panik melihat Nana dan Junior disakiti oleh Tony, Dewa tiba-tiba saja bisa berdiri dan berjalan dan segera menolong Nana. Semoga saja ya guys, di episode nanti malam Nana bisa bertemu dengan Nek Ratu dan menceritakan semuanya tentang kebusukan Ibu Farah ya guys. Nah guys, itulah ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.